Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Rian. Di video ini kita akan membahas soal otot rangka. Otot rangka itu adalah salah satu dari tiga otot di badan manusia. Otot pertama itu otot jantung, kedua otot organ atau otot smooth, ketiga adalah otot rangka. Yang kita bahas kali ini adalah otot rangka. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin ngasih tahu kalau saya sudah bikin Facebook fanpage. Di Facebook fanpage kalian bisa lihat postingan di luar video saya, biasanya artikel atau quote, kata-kata. Kalian juga jangan lupa subscribe dan like dan share video ini, karena kalau kalian nggak share jadi malas bikinnya deh. Tapi mudah-mudahan kalian suka, jadi kalian share, oke? Oke, kita mulai aja. Tipe serat otot ada dua. Jadi yang pertama adalah serat otot tipe 1, dan ada juga serat otot tipe 2. Tipe 2 dibagi lagi jadi tipe 2A dan 2B. Perbedaannya adalah di segini. Di sini tipe 1 kecepatan kontraksinya lambat. Jadi dia dibilang slow twitch muscle fiber. Tipe 2 kecepatan kontraksinya cepat. Jadi dia cepat sekali gerakan. Terus size ukurannya, ukuran tipe 1 ini kecil. Jadi tipe 1 ini ukurannya kecil. Untuk tipe 2 ukurannya besar. Dia awalnya memang kecil, tapi kalau kalian latih dia bisa jadi besar. Tidak dengan tipe 1 yang tidak besar, susah untuk jadi besar. Terus kekuatan dari tipe 1 kekuatannya rendah. Jadi dia nggak bisa kuat. Untuk tipe 2 kekuatannya tinggi. Jadi dia bisa handle beban yang berat. Terus aktivitas yang dari tipe 1 adalah lebih ke endurance. Jadi dia lebih tahan lama tapi tidak kuat. Sementara di tipe 2 kita punya aktivitasnya eksplosif. Jadi gerakan yang eksplosif, beban berat tapi tidak kuat. Jadi tidak tahan lama tipe 2 ini. Terus waktu penyembuhannya, atau penyembuhan untuk tipe 1 ini kurang lebih aja ya, maksudnya dia nggak mesti segini, ini nggak mesti segini, cuman ya sebagai indikasi saja. Kalau penyembuhannya lebih cepat dibandingkan tipe 2, jadi tipe 1 sebentar, tipe 2 lebih lama, bisa 2-10 hari, tergantung damage-nya. Tergantung kerusakan ototnya. Terus warna dari tipe 1 adalah merah. Kenapa merah? Karena dia membutuhkan oksigen. Karena dia otot yang aerobik. Beda lagi ketahuan, kan yang lainnya nulis aerobik. Sedangkan otot tipe 2 tidak membutuhkan oksigen, jadi dia anaerobik. 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 Terus untuk tipe 2 yang saya tahu tipe 2A warnanya pink, karena dia ada gabungan tipe 1 nya juga, jadi warnanya pink. Untuk tipe 2B warnanya putih, karena dia tidak membutuhkan aliran darah oksigen. Jadi dia bisa kontraksi dengan sendirinya, bisa menghasilkan ATP sendiri. Untuk latihan tipe 1 dan tipe 2 ini juga tidak pasti, tapi ini sebagai acuan saja. Kalau
repetisi untuk tipe 1 15 ke atas. Jadi repetisi di atas 15 biasanya endurance. Tipe 2 yang untuk 2A karena dia gabungan tipe 1 dan tipe 2B. Dia repetisinya 8 sampai 15. Jadi dia lebih dilatih high rep dibandingkan tipe 2B yang dilakukan 1 sampai 8 repetisi. Jadi ini pure strength. Ini lebih ke volume, tapi juga harus berat. Jadi tipe 2. Itu dia video kali ini. Itu video kali ini. Kalau kalian suka, tolong di share. Jangan lupa juga like Facebook fanpage-nya, share video YouTube-nya, like video YouTube-nya. Karena kalau kalian share, saya bisa terkenal. Kalau kalian share, akan berguna bagi teman-temannya yang lain juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.